Oke guys, ini dia ada beberapa rak buku dan juga tempat duduknya dan logo Batman-nya kayak Spider-Man nih, logo Spider-Man guys. Seharusnya kamu membuat logo Batman bukan Spider-Man Upin. Oke, okay, yo, hello guys, balik lagi di Frostfire. Oke, okay, teman, balik lagi nih aku teman. So, kembali lagi bersama aku, Bobo Point dan juga Upipin dalam video Minecraft Noob versus Pro versus Hacker, teman. Oke, okay, sekarang kita akan melanjutkan lagi membuat kandangnya superhero nih. Sekarang kita akan membuat kandangnya superhero. Kayaknya ini saingannya si Superman ya, yaitu si Batman, teman-teman. Oke, okay, kalian pasti tahu lah Batman itu adalah manusia kelelawar, teman. Oke, okay, Batman ini dia teman-teman yang berkostum seperti kelelawar. Oke, okay, jadi di sini ada 3 patungnya Batman ya. Sebelum kita akan melihat patungnya itu teman, bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan subscribe dulu teman. Bantu like videonya sampai 1000 like deh ya. Oke, okay, dan juga bantu share juga teman. Bagi kalian yang belum aktifkan tombol notifikasinya, silahkan aktifkan dulu teman. Oke, okay, thank you guys. Oke okay guys, dan saatnya kita akan melihat patungnya Batman yang akan kita akan buatkan kandang kali ini teman. Yang pertama untuk patung Batman-nya si Noob Upin, patung Batman yang kecil mungil ini, bayi Batman guys. Oke okay, jadi si Noob Upin akan membuat kandang Batman yang bayi Batman teman, Batman yang mungil dan lucu ini. Oke okay, dan ada kostum topengnya Batman teman-teman, dan oke okay, ikat pinggang warna kuningnya si Batman, dan jubahnya atau sahabnya si Batman, dan Ipin menjadi si Flash nih. Ipin, sekarang kita membuatkan Batman bukan Flash ya. Oke Ipin, kamu sudah siapkan membuat kandangnya Batman ini? Iya boy, aku sudah siap membuat kandangnya Batman yang lucu ini dan mungil. Oke, dan berikutnya teman adalah patungnya si Pro Ipin, patung dari Batman yang akan dia akan buatkan kandang kan teman, yang di sebelah kanan. Jadi tengahnya adalah si Hacker Boboy. Ini dia Batman yang lumayan tinggi tapi dia kurus nih. Oke okay, Batman-nya si Pro Ipin. Jadi Pro Ipin akan membuat kandang Batman di sini guys. Oke okay, coba kita kali dulu bentuk kandangnya, tapi di sini ada logo, ada logo Batman juga guys. Lihat logo dari kelelawar Batman. Oke okay, teman-teman, coba kita lihat belakang, ada shape-nya Batman. Oke, lumayan bagus juga untuk patungnya si Pro Ipin ini. Oke, dan teman-teman, Ipin kamu sudah siap kan membuat kandangnya Batman ini? Ya Ipin, cepat banget kamu larinya. Ya woy, aku sudah siap nih membuat kandangnya Batman ini. Oke, dan patung ketiga adalah patungnya si Hacker Boboy. Ya, Upin menjadi Superman nih. Lihat, Upin, Superman, Upin, Super Upin. Patungnya Batman-nya si Hacker Boboy seperti ini guys. Oke, lumayan besar juga ya, dibandingkan dengan si Pro Ipin itu Batman-nya kurus ya, dan punya aku ini berisi. Oke, dan kita akan coba lihat dari belakang. Oke, keren juga motifnya dari kostum Batman ini. Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi, kita akan memulai saja pertandingan kali ini Minecraft Noob versus Pro versus Hacker membuat kandangnya Batman ini. Oke Upin, kalian mulai saja untuk membuat kandangnya Batman ini. Ayo, ayo. Oke guys, pertama jadi kandangnya aku ini aku akan perbagus ya. Oke Upin, kamu pergi saja. Oke guys, pertama-tama aku akan buatkan begini ya. Oke, jadi kita akan buatkan seperti logonya Batman nih teman. Yang pertama dulu kita akan buatkan gini ya. Oke, kita akan hitung. Oke, sini lalu kemudian teman, kita akan sambungkan seperti ini. Lalu kita akan hitung di 8 dulu teman. Kita akan hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 blok. Kemudian guys, di sini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke guys, seperti itu. Kita akan tambahkan lagi 3 blok, 1, 2, dan 3. Lalu 4 blok saja teman, 4 blok. Kemudian teman, di sini lagi kita akan buatkan gini. Oke, seperti itu, sebanyak ini ya. 5 blok, 1, 2, 3, 4 dan 5 guys. Oke, seperti itu. Lalu di sebelahnya lagi teman, kita akan tambahkan lagi 4 blok nih. 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian teman, di sini lagi kita akan tambahkan 5 blok. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, seperti itu. Lalu kemudian teman, sini lagi. Oke, 1, 2, 3 dan 4 dan 5 seperti itu.
Dan di sini lagi teman. Oke, kita hit dulu 1 2 3 4. Oke. Kita akan buatkan, oke, kita akan kurangkan saja begini, lalu kita akan mundur teman. Kita akan hit dulu 1 2 3 4 seperti itu. Lalu kemudian teman sini lagi. Oke, teman-teman. Oke guys, dan sepertinya di sini saya akan tambahkan lagi. Oke, gini sampai di sini ya. Minggir kamu Ipin. Ipin minggir, woi. Oke, lalu kemudian teman sini lagi. Kita akan buatkan gitu. Oke, sebentar kita akan perbaiki ya, teman. Oke, sini lagi kita akan tambahkan lagi 1 2 3 4. Lalu kemudian teman sini lagi. Oke, seperti itu. Dan sini lagi, teman. Oke. Dan coba kita lihat bentuk kandangnya aku, kandangnya Batman. Oke, seperti ini ya. Lalu kita akan seimbangkan lagi 1 2 3 4. Oke, gini saja. Oke, kita akan sambungkan seperti ini bentuk kandangnya aku. Tapi belum begini ya. Oke, jadi kandangnya aku ini aku buatkan sebanyak 2 ruangan, teman-teman. Oke, ruangan berikutnya ada di sini. Oke guys, kita akan buatkan dulu begini. Kemudian teman-teman sampai sini. Oke, seperti itu, lalu di sini lah guys. Oke, teman-teman. Ya gitu. Ya sampai di sini. Lalu kita akan sambungkan dulu teman kandangnya Batman aku ini. Oke, begini. Oke, sampai ke sini guys. Oke, seperti itu. Ya coba kita kali dulu. Ya sepertinya situ saya akan buatkan juga begitu ya, seperti tadi aku buatkan begitu. Oke, gini lalu seperti ini, teman. Oke, bentuk kandangnya Batman, buatannya si Hacker Boy. Ya jadi lambangnya Batman begitu ya. Oke, kalian pasti tahu lah Batman begini ya. Kita akan ganti dulu teman. Ini begini. Oke, kita akan ubah dulu bloknya begitu, lalu sini lagi teman. Logo dari Batman gini. Oke, kita akan tutup dulu begitu. Lalu untuk lantainya kita akan gunakan dengan lantai warna hitam nih. Sebentar ya. Kita akan tutup dulu begini. Oke, seperti ini, teman. Oke guys, next kemudian di setiap sudutnya kita akan ganti menjadi kita akan taruh dengan blok warna kuning seperti ini. Oke. Ya tingginya 2 blok saja. Dan lalu di sini blok warna abu-abu gitu. Oke, abu-abu guys gini. Oke, di sebelah situ lagi, sini lagi. Oke, kemudian dengan blok warna kuning, teman. Begini dan sini lagi. Oke, kemudian sini lagi, teman. Iya, bentar-bentar. Sepertinya di sini kita akan ganti saja menjadi blok warna hitam, guys. Oke, begini dan begini lagi, guys. Oke, setelah seperti itu, tinggal kita akan buatkan, guys, di sini lagi. Oke, gini, lalu kemudian masih sini lagi. Oke, bentar. Oke, di sini lagi ya. Oke, seperti ini, teman. Oke, teman-teman. Dan kita akan tutupi untuk kandangnya aku ini di pinggiran ini. Dindingnya kita akan tutup dengan menggunakan kaca warna hitam, teman-teman, seperti ini. Dan sini lagi kita akan tutup saja semuanya. Oke, ya seperti ini. Lalu kemudian teman sini lagi. Oke. Ya kita akan ukur dulu mana bagian tengahnya nih. Oke, jadi bagian tengahnya ada di sini. Oke, sini ini tengahnya. Dan sini lagi, teman. Oke, ini. Lalu kita akan lanjutkan lagi, teman. Ya sampai di sini. Kemudian lagi di atasnya lagi kita akan tutupi dengan kaca warna hitam, teman-teman. Oke, seperti ini guys. Oke, sudah hampir jadi, tinggal di sebelahnya lagi, teman. Oke, di sini. Dan setelah itu kita akan masukkan ya Batman-nya. Batman di kandangnya aku ini. Kostumnya Batman guys. Di sini gak ada mobnya Batman-nya, hanya kostumnya saja guys. Oke, seperti ini guys. Lumayan bagus juga untuk kandangnya aku ini. Oke, kita akan buatkan dulu pintu masuknya. Oke, pintu masuknya teman sini. Lalu kita akan ganti dengan lantai warna putih guys, begini. Oke, seperti itu ya. Lalu kemudian teman di sini lagi kita akan buatkan begini. Oke, seperti itu. Lalu di atasnya kita akan taruh dengan lempeng begini ya. Oke, seperti teman. Lalu di bawahnya lagi gini dan seperti itu. Oke, teman-teman, kita ubah dulu lantainya. Oke, seperti itu. Lalu kita akan ambil pintu. Kita akan tutup dulu pintunya guys. Oke, kita akan tutup begini. Ya, seperti itu. Lalu di depan gerbang ini kita akan membuatkan logo Batman ini. Oke, teman-teman, di depan gerbangnya ini aku akan buatkan logo Batman seperti di dadanya gitu. Oke, begini ya. Oke, pertama guys begini. Lalu kemudian teman kita akan tambahkan lagi 2 blok 1 2 dan gini lagi 1 2. Oke, kita akan tambahkan lagi, teman. Dan seperti itu di sini lagi, guys. Oke, seperti itu. Logonya Batman sudah jadi. Oke, teman-teman. Dan lalu di belakangnya supaya kelihatan bagus nih, kita akan ganti dulu begini. Oke, guys, begitu.
dan bagian depan. Kita ketutup saja dengan blok warna abu-abu nih. Oke, seperti itu, dan sini lagi. Ya teman, gini, dan sini lagi teman. Oke, bentar-bentar, kita ketutup saja semuanya begini dan begini ya. Oke guys, di sini lagi. Oke, seperti ini logo Batman-nya aku. Oke teman-teman, di belakangnya ini aku akan buatkan lampu ya, lampu begini. Oke, supaya di depannya lebih terang nih, karena semuanya warna hitam ya. Oke, dan sini lagi seperti ini. Oke guys, dan begini lagi, dan sini lagi teman. Oke, begitu dia lampunya. Coba kita lihat keadaannya si Noob Upin dan juga si Pro Ipin. Pertama kita lihat si Noob Upin ya. Noob Upin kandangnya, oke. Dia ternyata sudah membuat logo Batman. Malah miring-miring guys. Kamu gak tau buat ya Upin. Oke, si Noob Upin seperti itu. Dan coba kita lihat keadaannya si Pro Ipin. Oke, wih, logo Batman-nya bagus juga. Oke. Aku juga teman, walaupun logonya aku begitu ya, tapi gak apa-apa guys. Oke teman, dan di sini kita akan ganti saja menggunakan karpet. Karpet ya, kita gak usah gali kayak begitu. Kita akan ambil dulu karpet seperti itu dan sini lagi. Oke teman, aku akan membuat lantai. Oke, lantainya kita akan taruh saja dengan karpet warna hitam. Siapa nih? Kamu siapa? Oh, si Noob Upin ya. Noob Upin, bantu aku dong. Bantu aku dong, taruh karpet begini. Kalian siapa buat ini? Kalian si Noob Upin nih. Dasar, kadangnya malah gak bagus, malah dibuatkan ke aku nih. Oke guys, sini lagi kita akan buatkan gini. Dan gini lagi teman. Oke, kita akan percepat guys untuk menaruh karpet, untuk membuat lantainya, lantai dari Batman aku ini. Oke guys, sini lagi kita akan tutup saja satu persatu supaya gak kacau ya. Oke, gini lagi guys. Oke, kita akan percepat, tinggal di bagian kanan lagi. Oke, seperti itu, dan sini lagi. Oke, tinggal di bagian satu teman. Kita akan maju gini. Oke guys. Oke, seperti itu, dan sini lagi. Kita akan percepat saja. Oke, gini guys. Oke guys, jika kalian punya request lainnya untuk membuat kandang apalagi, tulis saja di kolom komentar teman. Membuat kandang superhero ke, hewan ke, atau apalah, tulis saja di kolom komentar ya. Oke, Ipin, Upin. Oke, jadi si Upin akan membantu aku. Upin, di bagian sini kamu taruh saja karpet warna putih. Upin, gini Upin. Upin, ya ini dia karpet warna putih gini. Bukan pakai blok kuarsa, boy. Dasar si Upin ini. Oke, seperti itu. Kamu taruh saja semuanya. Oke, biarin aja si Upin sudah mengerjakan itu. Oke guys, aku akan lanjutkan untuk punyanya aku di bagian kanannya. Di setiap sini teman, kita akan tutup saja begini. Oke guys, gitu. Dan sini lagi kita akan buatkan guys, gitu. Oke bentar, gini. Dan sini lagi teman. Dan sini lagi kita akan tutup saja begitu. Dan sini lagi teman. Oke, dan begini. Dan sini lagi teman. Tinggal di bagian sini lagi guys. Oke, Upin kamu buat apa nih? Buatlah perlahan-lahan supaya lebih bagus nih. Oke guys, dan di sini kita akan tutup saja. Oke, menggunakan blok warna hitam nih. Begini. Oke, kita tutup saja begini. Seperti teman. Dan sini lagi kita akan biarkan aja yang terbuka ya. Oke. Dan begini lagi teman. Dan kita akan buatkan juga sini ruangan mini ya, masuk juga teman. Sini begini. Oke, jadi kayaknya aku ini lebih bagus daripada Superman ya. Superman kemarin teman. Oke. Ya, teman, gini lagi. Oke, gini teman, kita hancurkan saja di situ dan gini lagi. Oke, kemudian teman sini lagi. Oke, seperti itu. Lalu kita akan tutup saja sebagian sih teman. Oke, teman, gini, kita tutup saja semuanya di situ. Dan gini lagi teman. Oke, sudah hampir selesai seperti ini. Oke guys, dan sini kita akan taruh dengan kaca warna hitam. Oke teman-teman, seperti itu, dan sini lagi. Oke teman-teman, dan begini lagi teman. Oke, Upin cepat woi. Lama banget kamu menaruh blok karpet putih ini. Oke guys, seperti ini. Oke. Jadi saya akan buatkan pintu otomatis. Saya akan ambil dulu beberapa pintu besi ya. Oke teman-teman, di sini kita akan buatkan pintu otomatis. Oke teman-teman. Oke, kita akan buatkan saja gini. Ya begitu. Oke, ini ruangan tersembunyi untuk khusus mendapatkan kostumnya si Batman teman. Oke Ipin, kamu buat apa nih?
Oke, si Ipin tadi ganggu banget ya. Oke, gini lalu kita ketaruh dengan button seperti man. Oke, supaya kita bisa masuk. Pintu otomatisnya begini ya. Oke, kemudian sini lagi. Ya, bentar-bentar. Kita akan ubah dulu gini. Kita akan ganti menjadi blok warna hitam, guys. Lalu kita akan taruh dengan button injek gini. Oke. Seperti itu, lalu kita akan taruh lagi pintu besinya, guys. Ya, malah gak ada lagi tombolnya di sini. Oke, pintu besinya sudah jadi ya. Pintu otomatisnya, teman. Oke, guys. Seperti itu. Oke, pintu otomatisnya aku sudah jadi nih. Oke, nah sekarang kita akan menghias di bagian dalamnya ini. Oke, kita akan buatkan dulu teman untuk tempat kostumnya ya, ini ya, kostum dari Batman, guys. Oke, kita akan buatkan lampu dulu gini supaya lebih terang, guys. Oke, dan teman-teman lampunya lagi kayaknya di sini ya. Oke, bentar. Oke, gini dan sini lagi man. Oke, gitu dan sini lagi ya. Oke. Ya, begini dan sini lagi teman. Kita akan taruh lampu begini. Lalu kita akan buatkan tempat untuk kostumnya teman. Oke, yang pertama, jadi ada 5 kostum. Kita akan hitung dulu. Yang pertama untuk Batman yang ini. Gak tau juga ini kostum apa ya, bagi kalian teman. Terus saya di kolom komentar ada berapa jenis kostumnya Batman. Oke, Batman seperti ini guys. Oke, dan ini lagi teman, kostum yang kedua Batman. Ya, woi, kostum apa nih? Kita coba dulu kayaknya. Oke, gitu. Dan kostum ketiganya Batman. Oke. Ya, Ipin. Kenapa kamu hancurkan Upin? Upin ya, Upin tadi. Oke, dan aku menjadi Batman nih. Dan kita akan taruh lagi. Oke, tempatnya ini. Upin bilang WKWK. Oke, dan kita akan taruh lagi kostum yang ketiga seperti, guys. Dan kostum yang keempat adalah kostum nih, yaitu Batwoman. Atau, yaitu Batman versi perempuan ya, Batman perempuan guys, India Batwoman. Wih, kok menjadi warna merah nih. Oke, dan untuk kostum yang terakhir kita akan taruh dulu. Bentar-bentar, aku memakai kostum Batman nih. Kita akan lepaskan teman-teman di sini saja guys. Oke, gitu. Lalu kita akan taruh kostumnya Batwoman. Oke, seperti itu. Apakah ini kostumnya Batwoman, Batwoman atau tidak nih? Juga kalian tahu teman, terus saya di kolom komentar ya. Oke, sudah ada tempatnya kostumnya Batman teman-teman. Oke, aku tinggal menghias dulu kenangnya aku. Oke, kita akan hias dulu. Kita akan taruh beberapa rak buku, guys. Oke, seperti ini. Ya, jadi untuk ruangan kosongnya kita akan buatkan saja untuk tempat duduknya. Oke, gini. Tempat duduk untuk mereka akan menunggu Batman. Sekarang kita akan melihat dulu kenangnya aku. Apakah bagus? Ini dia kenangnya Batman-nya aku. Kita akan lihat baik-baik, teman. Jadi ini kita akan masuk dulu. Ya, ini pintu gerbangnya ada logo Batman, guys. Kita akan masuk. Dan ini ada tempat duduknya, beberapa rak buku, guys. Oke, lalu kita akan lihat, ini dia tempat kostumnya Batman, guys. Oke, kandangnya Batman sudah jadi punyanya aku ini. Saatnya kita akan milih kandangnya si Pro Ipin dan juga si Nopo Pin. Dan saatnya melakukan penilaian, guys. Siapakah kandang dalam tantangan kali ini? Kita akan lihat saja nanti. Oke, guys, kita akan lihat kanannya si Pro Ipin dulu. Oke, kandang Batman dengan patung Batman yang kurus ya. Kita akan masuk. Wow, dalamnya ternyata terisi-isi gini ya. Bagus-bagus juga, guys. Oke, malah menjadi sempit sekali nih. Dan coba kita akan masuk. Oke, kita tekan dulu. Oke, tempat kostumnya Batman. Dan ini siapa nih? Oh, jadi gayanya ini ya. Robin kayaknya. Robin Hood atau apa nih? Gak tahu juga guys, jika kalian tahu teman, tulis saja di kolom komentar. Dan si Superman, Super Upin. Dan ini tempat apa nih? Oke, jadi terhubung dengan ini ya, patungnya ini. Terhubung dengan patung Batman kurus. Oke guys, oke kanannya si Noob Upin. Kita kalian dulu, saya belum lihat sama sekali ya. Oke, kita akan masuk, ini dia pintu masuknya guys. Oke, ada dua Batman. Ada dua Batman teman. Ada Batman dan juga Batwoman. Oke, jadi ini Batman versi perempuan dan juga Batman yang cewek teman-teman atau perempuan. Jadi kertas Ipin ini seperti pernikahannya Batman. Oke guys, ini dia ada beberapa rak buku dan juga tempat duduknya. Dan logo Batman-nya kayak Spider-Man nih. Logo Spider-Man guys. Seharusnya kamu membuat logo Batman bukan Spider-Man Upin. Oke guys, kalian lihat baik-baik dulu kanannya Snoop Upin sepertinya. Dan saatnya kita akan melakukan penilaian. Aku akan kasih nilai berapa nih? Oke, kanannya si Noob Upin seperti ini aku kasih nilai berapa ya? 8 poin saja teman. Oke, dan si Pro Upin kasih nilai 5 poin guys.
total poinnya adalah 13 poin nih total nilainya teman. Oke, karenanya Sinu Pupin total nilainya adalah 13 poin. Oke, kalian kasih nilai berapa nih untuk karenanya Sinu Pupin? Tulis aja di kolom komentar guys. Oke, next berikutnya untuk karenanya si Pro Ipin. Karenanya Batman si Pro Ipin. Ya, jadi patungnya si Sinu Pupin itu adalah bayi Batman ya. Oke, saya kelupaan tadi sebutnya. Oke, kita akan masuk ke karenanya si Pro Ipin. Ya, tadi kita sudah lihat ya. Oke, tinggal Sinu Pupin. Ya, Sinu Pupin juga sudah melihat teman. Oke, seperti itu ada kostumnya Batman. Dan gitu saja teman. Aku akan kasih poin. Upin bilang, gue malas masuk karena jelek. Kata si Upin dia malas masuk karena jelek banget karenanya si Pro Ipin ini. Oke, Upin kalian kasih nilai berapa nih? Upin kamu kasih nilai berapa nih? Karena kamu bilang jelek. Si Upin kasih nilai berapa ya? Oke, aku duluan. Aku kasih poin 9 poin. Oke, 9 poin saja teman. Dan si Noob Open kasih poin berapa nih? Oke, si Noob Open kasih poin berapa nih? Kita kalian dulu. 1. Bentar, diganti menjadi berapa nih? Cepat, boy. 1. 5 poin. Oke, 5 poin karenanya si Pro Ipin, si Noob Open kasih nilai 5 ya. Total nilainya adalah 14 poin nih. 14 poin, bukan 15. Oke, berikutnya guys, kalian kasih nilai berapa nih untuk karenanya si Pro Ipin? Tulis saja di kolom komentar ya. Oke, karena ketiga karenanya si Hacker Bobo Boy. Kita lihat dulu teman. Oke, Batman Upin dan si Flash Ipin, ayo masuk ke karenanya Batman Hacker Bobo Boy. Ayo guys, kita akan masuk. Ayo masuk boy, kalian masuk dulu. Malah matanya, malah hilang lagi matanya. Malas masuk karena burik atau si Ipin. Apanya burik, karenanya aku paling bagus nih, lihat. Bentar guys, kita akan kasih. Oke, bentar kita akan ganti dulu posenya. Oke, gini dia posenya Batwoman. Dan gini lagi. Oke, seperti ini teman. Oke, Upin, ayo. Kalian tinggal saja kasih poin berapa nih. Ayo cepat, boy. Kamu kemari. Cepetan, Upin, Ipin. Oke, si Pro Ipin kasih poin 5. Nggak ada isi. Ya, sudah ada isi, Upin. Ya, sudah isi berak buku dan juga beberapa sofa di situ, masa gak ada isi. Oke, tinggal kamu Upin. Kamu kasih nilai berapa nih? Oke, si Nop Upin kasih poin. Oke, kata si Upin isi sedikit ya. Oke, dan si Upin kasih poin aku 10. Wow, 10 poin guys, total nilai aku adalah 15 poin nih. Oke, kita akan hitung dulu siapa yang menang dalam tantangan ini, teman. Oke, guys. Jadi saya sudah hitung pemenang kali ini adalah aku. Yeay, aku menang Hacker Bobo Boy, teman. Dengan total poinnya adalah 15 poin dan si Pro Ipin juara kedua ya. Total poinnya adalah 14 dan si Noob Upin adalah 13 kalau enggak salah, kita kali dulu. Ya, 13, teman. Oke, jadi teman ini dia tanggung pemenangnya. So teman, itu dia video tentang Minecraft Noob versus Pro versus Hacker. Ayo semuanya, ayo berduduk ke panggung pemenang. Oke, dan ini dia panggung pemenang. Aku juara ke-1, si Ipin juara ke-2, dan si Noob Upin juara ke-3 teman. Coba kita kalian nama-namanya. Oke, kok aku miskin sekali, dan si Ipin kaya sekali, dan si Noob Upin adalah miskin. Oke, gak apa-apa. So teman, itu dia video tentang Minecraft Noob versus Pro versus Hacker. Oke, jangan lupa untuk like video ini sampai 1000 like lebih. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.